Ya, teman-teman, ini visor custom untuk New Vixen. Ya, seperti ini tampilannya. Mungkin yang baru beli atau beli custom ya, terus nggak bisa pasang atau belum tahu cara pasangnya, ini dudukannya simple. Tuh, kan. Tuh. Loh, kita lihat dari depan saja dulu. Oke, nah ini nih. Nah. Seret. Ini dulu juga. Tuh kan. Seret. Itu tempat untuk windshield visor bawaan yang warna hitam itu. Saya copot supaya alat murnya. Lihat dari sini aja belas, belas jelasnya. Oke, ini tuh. Oh, gimana nih? Nah, tuh kelihatan tuh. Nah, tuh dudukan visor aslinya saya tambahin pelantus ini. Ini saya bikin melengkung kanan kiri ya, karena bentuk visornya melengkung, kita sesuaikan saja. Nah, terus ditambahin ini dudukan ke atas ini besi. Ini sebagai tumpuan, tumpuan untuk visornya ya, supaya kuat. Karena visor ini terbuat dari mika, acrylic atau apa ini, gak paham. Pokoknya kalau dibakar akan meleleh. Nah, supaya kuat tambahin itu ya. Ini untuk pengaturan. Oh, saya kasih mur panjang, agak panjang, supaya untuk lebih ke atas atau turun ke atas lagi bisa sesuai tinggi badan Anda, saudara-saudara. Dan juga ini bagiannya saya kasih dudukan bekas stabilizer rantai yang kendor itu. Udah bekas, saya taruh sini saja lah. Lumayan berdudukan. Kalau nggak ada itu ya kita mur di sini aja, di mur risernya kan bisa. Kanan kiri bisa. Nah tuh. Ya, ini udah kuat kok. Asal murnya kenceng tuh, kuat kan? Kita coba yang bawah ini. Oh, kuat juga. Gerak-gerakin ah. Tuh kan, tuh. Alhamdulillah kuat. Nah, ini. Tuh kan. Simpel dan kuat. Insya Allah kuat badai juga. Ya. Itulah, semoga bermanfaat ya. Sip.